nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Radio gua kemana? Daripada malas-malesan terus tidur malah bikin mimpi basah batal. Senang. Asik. Mantap. And one and two. Bang. Ikut senam sama saya aja, Mbak. Badan jadi sehat ntar, Mbak. Terus wajah juga bisa ganteng kayak saya, Mbak. Ayo. Temenin orang. Ayo. Ya. Bilang begini. Sabu banget. Asik. And one and two. And one, and two, one, two, three, four, mantap, mantap, kita senam, biar badan sehat, bugar. Kamu sih nggak bisa tenang. Bang, saya ini pengen senam, daripada bulan puasa tidur, atau angretak gitu, terkapar, mendingan senam pagi, biar bugar, badan sehat. Pagi apaan? Iya, hari itu, ya. Udah siang sekarang ya? Siang, dia mau nyawurnya jam 8. Tadi sakitnya masih pagi. Ganggu orang. Orang gak mau ngomong aja, gak enak. Nih gue yang wakilin. Gue ngomong sama lu. Paham gak? Eh bang ya, ini radio saya. Badan saya. Masalah buat lo. Ya masalah. Lu mau meninggal di gotong warga sini? Lu mau meninggal di dinding-dinding ini? Eh, gua kan berhubungan nih. Orang sini juga ya, saudara kita juga. Siapa? Lu sakit, siapa yang nolongin? Lu bukan orang-orang sini. Saudara lu yang ada di Cirebon. Tangga nih. Gua pacul, ganteng. Assalamualaikum. Salam. Apaan sih berisik siang nih? Aduh. Iya, Pak Ustadz nih, dia nih senam. Nih. Tengah hari bengkak nih nyalain TV. Hari babong Pak Ustadz nggak denger apa? Iya dong, ini kan orang lagi pada koilulah kalau gini hari itu. Tahu nggak? Malah sunnah tidur siang dikit, biar seger. Nih ngapain nih dia? Tapi kan kalau senam malah bikin tambah seger Pak Ustadz. Iya, dokter olahraga, pakar juga pernah bilang, puasa itu boleh olahraga. Tapi lihat waktunya, sore, menjelang buka. Dan latihan juga nggak terlalu berat. Nanti misal dari sini nih lari ke Bandung. Lari dari sini ke Bandung ke Jakarta. Bisa diamputasi ini kaki saya. Maksudnya yang ringan-ringan. Ambulan, Ustaz. Maksudnya yang ringan-ringan aja. Dan olahraga juga ente mesti perhatiin lingkungan sekitar dong. Oh, ini Adul terganggu. Lagi tidur saya, Ustaz. Komeng terganggu. Saya sih enggak, Ustaz. Tetangga pada nelfon saya. Jadi saya kebangun lagi tidur. Oke, sama juga lagi tidur. Namanya kan itu. Enggak ganggu media. Iya. Bangunin. Oh, bangunin. Saya mau nyampein aja nih. Jadi ini sekalian aja nih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-muslim yang namanya muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang memberikan keamanan atau tidak memberikan gangguan kepada muslim yang lain. Atau mungkin tetangga-tetangga di sekitar kita juga ada nggak muslim. Ya dari gangguan mulut dan tangan kita. Oh. Ente boleh. Pakai ke apa yang suka di kuping nih? Oh, herdeyer. Bukan. Apa earphone? Ya kan, pakailah di sini. Ente mau fullin juga sekenceng-kencengnya. Ente sendiri loncat-loncatan, jungkir balik tuh urusan ente sendiri. Ya kan? Iya, Pak Ustaz. Jadi mau sehat silahkan sehat, ya kan? Mau olahraga Ramadan silahkan pilih waktu yang pas ya menjelang buka, ya kan? Itu kan cakep tuh kalau begitu, ya. Dan kalau perlu pakai musik kayak gini ya jangan ganggu orang dong tengah hari begini orang sampai pada ngumpul kadang-kadang ya kan? Mau marahin ente bukan dapat pahala malah dapat dosa kalau begitu. Dia udah nahan-nahan orang-orang. Iya. Masih untung gak diguyur. Iya. Lagi modalnya begini Pak Ustadz ya. Maraton 10 cm. Maraton? Mana ada 10 cm? Ya buat orang 10 kan. Iya.
Ngos-ngosan. Ini tolong ntar baju dipulangin ya. Ini siapa? Itu S. Subki. Ya udah ya. Takutnya ya kan. Ya yang ini memang punya Pak Ustadz. Yang kemarin S juga punya Ani. Oh siapa? Gitu. Iya. Apa? Si Komeng. Berarti yang S satu lagi punya dia dong. Apa itu? Aduh. Gitu ya. Gitu ya, jangan sampai ganggu orang. Ya kan? Ya udah deh. Bilangin deh di manek ya di dalamnya. Ya. Saya kasih tahu lagi, Pak Ustadz. Iya, iya, iya. Yuk. Kalau nanti kasih tahu ntar saya kasih makanan buka. Ya udah. Ya. Tinggal nasinya aja ya kalau udah tahu. Assalamualaikum. Salam. Paham. Ustadz tuh yang ngomong. Bukan gue. Ustadz. U S T A D. Uus tatar. Orang yang disegerin di sini. Bukan soal disegerin enggaknya. Ah bodoh. Ingetan tanggung dong. Lu masih pengen senam. Ah udah deh, mendingan lu pada pergi. Mau tuh mau dikit sama. Ini mau dibilangin ya. Eh, pulang pergi. Radio gua kemana? Dicor. Terus? Nenek gue kalau sore suka koprol di sini. Aerobik gitu, koprol-koprolan gitu. Koprol aerobik, koprol. Nanti gerah amat nyari ya. Wah, elah. La 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 la. Tas sampai dompet tuh. Buat gue sih tas kayaknya. Saya ngeliatnya itu dompet. Dompet dong, Bang. Memang dompet penglihatan Abang. Ini pasti dari kulit ular nih. Kok tahu? Tadi ular lewat enggak ada kulitnya. Begini-begini dong. Iya, sampai malu-malu. Ke handuk nih. Enggak, glasernya gini. Bang, glaser. Diambilin. Kulit ular, Bang. Iya, ini. Biasa buat cewek idaman saya, Bang. Sang bidadari. Iya, iya. Lolo Marco Polo? Iya. Bidadari. Emang apa, Bang? Ganasturi. Itu kan buat Abang. Enggak boleh begitu. Gitu-gitu kan bidadari saya, cewek saya, Bang. Idaman saya. Masa depan saya. 50 tahun ada ya pacaran sama dia ya? Oh, 50 tahun. Di perasaan Jepang masuk lo ditukar cincin. Tua amat. Eh? Saya udah janji Bang beliin buat dia. Iya. Yeah. Dari mana ini? Di Pano. Waduh. Ada Bang Adul. Hey, Nek. Waduh. Maknya lagi kecil narik-narik aja nih. Iya, aja banyak. Tinggi banget. Ini Bang Adul ya? Iya. Kemarin bukan kamu yang pake cakep aja. Wah, iya mak. Cepat berubah. Bukannya orang bunglon soalnya. Iya. Siapa namanya kalau lo inget? Siapa? Sombong banget. Siapa ayo? Ingat-ingat. Ayo siapa? Siapa siapa? Ayu, Ayu. Ayu dari mana? Iya. Lu ngobrol no enggak mau lihat atas. Perhatiin tuh kalau ngobrol gini perhatiin. Ya Abang kan pas, Abang pas. Ya dia memang bongsor. Longok. Aduh, iya, sombong banget gak pernah main ke rumah ya. Iya, kamu gak pernah ngajak main ke rumah kamu. Coba kalau sekarang udah pindah dulu di sini ya, warga sini dulu ya. Sekarang pindah kemana? Situ. Oh, di sono. Masih sini juga dong. Ya kan Anang juga perempuan kayak gini. Grogi banget memang susah saya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Iya dong. Ya kan manusia cakep begini pelupa. Iya. Yang penting kan cakep. Iya, oh, iya. Yang penting itu nih bernapas. Apa nih? Cakep banget Bang Adul. Dompet ya. Cakep dong. Saya Bang Adul ya. Oh iya. Dari kulit apaan tuh Bang? Oh ini mah kulit ular. Ular lagi tidur, dikosek-kosek, dikagetin, ularnya pergi, kulitnya ketinggalan. Nah dibikin. Ke mau. Ya mau kalau dikasih. Iya. Udah kapan lagi? Pada yang ono lebar banget. Iya. Kayak tenda camping. Mendingan ini. Sleeping bag.
tidur sendiri ya. Kalau ono sih buat arisan keluarga juga ngomong. Iya, untuk kamu. Aku abang sih. Orang girang kenapa sih? Oh, dia dong. Saya juga bang. Pegang tangannya dia. Iya. Jangan lupa main-main ke rumah. Oke. Rumah tuh. Tuh kan cucian banyak. Kan jadi pembantu. Iya. Lu nyuci baju dia sama orang nyuci spray. Iya. Awas Tiang. Anak sekarang tinggi tuh kan, ya kan? Lihat-lihat bu. Jemuran sama. Sama sama nenek saya tukang koprol. Ya begitu beda, apa ya? Makanannya beda. Iya. Kita kecil dikasih ubi. Assalamualaikum. Eh nggak sekarang. Festival beduk 2 minggu lagi. Sama pacar lo. Iya benar. Dari tadi ngomong ngebagain terus. Boleh lo tuh orang yang paling gimana ya? Pacar yang paling setia. Sehidup semati. Aduh. Kayak pencetan tip. Sehidup semati. Abang, kan kesini kan. Gandengan dong. Belum puasa. Hah? Iya belum puasa. Bukan udah sah. Oh belum. Oh nggak jadi ya? Belum. Oh iya. Penghulunya lagi kawin ya. Kalau pakai penghulu, penghulunya kawin. Lagi kawin. Gak jadi. Lo ngomong sendiri atau kalau penghulu kawin? Gimana? Saya nikah sendiri, uang sendiri, duit sendiri, penghulu sendiri, sah. Iya. Bang Adul. Iya. Kan kesini lo disuruh Bang Adul kan tadi kan. Bang Adul kan SMS-in lo. Yang ntar sorean ke rumahnya Bang Komeng ya kita janjian. Kakak mau ngasih dompet yang dari kulit tas. Ular. Mau ngasih tas. Oh iya, yeah. Dompet tas gede. Iya tuh. Itu maaf ya sayang, besok-besok deh. Kalau megang tangan dong, masa kaki? Ini tangan, Bang. Oh, tangan. Oh, iya. Kakinya ini nih. Iya. Nah. Ya kali itu. Iya. Kalau kita megang kaki sampai megang kayak gini. Oh, kan macam. Bercanda. Itu ularnya belum ketangkep. Jadi SMS-nya maksudnya apa? Iya, maksudnya mau bilangin lagi. Aku lupa. Kenapa nggak SMS lagi? Tukang kiosnya masih tutup, belum buka. Nanti kalau udah buka ya aku beliin untuk kamu ya. Bener loh, yang ini buat sholat id itu kan bagus. Ih, ini tas dari pacar aku nih Bang Adi, itu orang. Oh, nggak ada puas-puasnya. Tadi bawa tas kulit ular, sekarang bawa koper kulit ular. Gimana? Ini pacar aku, pengusaha batu nisan, namanya Bang Adi. Pengusaha batu nisan? Ya Allah. Bang, kalau kita mah udah kenal sama dia, dia mah mamat, dia mah teman kita kecil ya kan, ya Bang Komeng ya? Dulu aja kalau misalnya imusan nih sampai panjang-panjang kita tenang-tenang. Iya. Kakunya namanya mamat, imusan panjang ya. Dia gak dibuang begini, digulung memang. Yang ngasihin aku pas nih Bang Adul, baik banget. Oh gitu. Dul, terima kasih ya, udah ngasih pacar saya dompet. Bagus. Ini kulit ular ya? Baik banget. Sorry nih, gue mau jalan dulu. Gue mau karaokean sama pacar gue. Emangnya lu? Hai sayang. Sono ada pemeriksaan lo, Departemen Peternakan. Ntar lo diperiksa lo. Suntikan rabies, Pak. Muka lo makin pucat aja, Mat. Kalau meninggal, undang-undang, ah. Mat, itu... Bang Adul! Ntar besok lagi. Assalamualaikum. Salam. 17 Agustus bukan masih lama. Kenapa ini? Latihan drama. Nangis. Oh ini nangis. Nangis. Adul mau janji. Ngasih dompet kulit ular. Terus ngasihnya kulit apa?
kulit tupat, enggak dikasih. Enggak dikasih. Sama pacarnya mah. Tapi dianya mungkin nanti kali dia enggak janji kan? Dia janji Pak Ustadz, SMS janji. Saya sampai 2 kali. Oh. Ente emang janji tadi mau ngasih? Iya, Pak Ustadz. Terus? Terus ketemu cewek idaman saya. Ini katanya idaman. Yang idaman yang mana nih? Ada tuh lagi. Tuh. Yang ini deh. Yaudah, saya sih gak mau tahu deh. Kalau udah janji mesti ditepatin. Surat Al-Isra ayat 34. Gak ada perintah Allah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji. Karena sungguhnya janji itu bakal ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis, la dina liman la ahdalahu. Enggak ada agama orang yang enggak nepatin janji. Coba ente kalau dianggap enggak ada atau enggak punya agama, mau enggak? Waduh. Ente keluar enggak pakai celana aja malu, apalagi enggak ada agama. Iya. Bisa celaka dunia akhirat. Waduh. Gitu. Iya, Ustaz. Makanya kalau berjanji ditepatin. Kasihan kan? Oh, iya. Ramadan lagi, ntar puasanya enggak sah gimana? Udah. Iya. Iya, Ustaz. Mau mana masjid? Iya, masjid di mana sekarang? Pindah aja. Yang sono aja. Oh, iya. Assalamualaikum. Salam. Sudah jalan. Yang Aa minta maaf ya. Aa minta maaf. Sedang indu tokonya mau tutup nih. Nih. Coba ini. Ini. Usah ngamuk.